Wow guys, kolektor bulan April ini jatuh kepada Brody. Dan ada dua skin pilihan lainnya loh. Dan jangan lupa catat ya, tanggal resell event KOF Bingo bulan ini. Tempat top up-nya pastinya dong di @mypie.diamond. Udah terjamin proses cepat, harga terjangkau, aman terpercaya, dan adminnya juga ramah banget. Langsung hubungi kontak tertera atau cek deskripsi ya guys. Happy shopping! Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So di video kali ini tuh, mungkin beberapa dari kalian yang udah follow gue di Instagram udah lihat ya, kalau misalnya gue tuh dapetin salah satu skin KOF yang sebenarnya udah menjadi mimpi gue dapetin dari dulu ya. And I really shocked when I got the skin ya. Tapi waktu gue beli skin itu tuh, gue record, tapi dalam record biasa, karena gue nggak yakin aja, karena gue denger dari temen gue pattern yang gue dapat itu bakalan dapatnya cow gitu. Jadi kayak udahlah, gue jadi malas, jadi kayak pengen ngiseng aja ngedrawnya, dan ternyata kalian tahu gue dapat apa? Oke, ini kita langsung saksikan aja waktu gue ngedraw ya guys ya. Oh iya, sebelum itu ya guys ya, karena udah ada beberapa yang tahu gue dapetnya apa. Tapi kayaknya udah pada tahu juga sih, karena pasti gue jadiin judul sih. Terus, iya pokoknya gitu. Buat kalian yang belum follow Instagram gue, bisa banget follow ya guys ya. Biasa namanya pastilah Adindet ya guys ya. Jangan lupa di follow, karena info-info terkait YouTube gue sering banget ngasih info di Instagram ya guys ya, lewat Instastory. Atau kalian bisa ngeliat macam-macam apa kek, pokoknya di story gue. Nah ini langsung kita lihat aja ya guys ya, kita langsung lihat aja ngedrawnya. Nah jadi seperti yang kalian bisa lihat di sini ya, nih coba, ini tuh kayak gue tuh pengen ngedraw satu-satu. Jadi coba kalian lihat aja nih, kita ngikutin videonya aja ya. Jadi ini gue ngedraw satu-satu karena itu kayaknya gue masih kurang sekitar 5 kalau nggak salah. Tadi berapa sih, coba kita perhatiin lagi. Oke, berarti yang tadi yang ke-6, ini yang ke-7. Ngedraw satu-satu lah ya, kalian lihat aja. Ke-7. Oke, langsung aja. Ini gue kaget nih di sini. Kenapa gue baru dapat? Gue kira gue udah punya skin-skin normal kayak gini. Terus ini draw yang ke-8. Biasalah ya, hadiah paling berharga. Terus yang ke-9 ini kayaknya gue dapat skin deh. Nah, gak dapat skin. Gue tuh kaget kenapa ada aura hijaunya. Gue kira tuh bakal skin epic langsung kan, ternyata skin Alice. Terus lanjut, ini draw yang ke-10. Gue tuh kayak langsung, biasa kalian tau kan trik-trik gue. Habis itu gue cek dulu nih pattern gue tuh 6, 2, 3. Jadi yang terakhir itu 9, jadi cuma 4 pattern ya guys ya. Biasalah gue cek dulu nih entrance-nya gitu kan. Biasa gue pakai trik-trik kayak gitu dan kebanyakan dapat. Lagi-lagi di event ini gue cobain lagi yang kayak gini. Kita langsung liatin aja kelanjutannya. Setelah gue ngeliatin entrance-nya, gue langsung draw lagi yang terakhir ke-10. Itu yang gak mungkin kan langsung dapat kula. Nah di sini gue bete banget. Kenapa? Karena ini gue pattern yang ke-4 kan. Bayangin yang pertama gue dapat Harley, kedua dapat Johnson, ketiga dapat Harley, dan ke-4 gue dapetin ini. Jadi kayak itu tuh skin apa sih? Gue bete banget. Terus kayak ya udahlah, gue bilang gue udah hopeless banget pokoknya. Dan terus ketika mau kayak gini aja pamer, kayak pengen adu nasib ceritanya. Nah di sini gue ada ini, mungkin di TikTok sebenarnya kerekam ya suaranya, kayak gue bilang gue dapet cowok gue nangis, dan ternyata gue dapetnya apa? Ini gue bingung kenapa nggak muncul, ternyata di okein dulu. Nah barulah gue tap okenya tuh. Oke. Kaget banget sumpah nih. Kalau sekarang mah udah gak kaget lagi. Tapi skinnya belum pernah gue pakai sekalipun, meskipun gue udah dapat. Karena gue tuh udah berjanji kalau misalnya gue dapat satu skin, gue harus review bener-bener. Maksudnya review pertama kalinya gitu. So ini gue udah gak sabar nih, langsung review aja ya guys ya. Oke guys, jadi kali ini gue bakal solo rank nge-reviewnya. Karena kayaknya gue pernah ya sebenarnya main Aura waktu gue pertama kali facecam. Tolong jangan dilihat karena itu jelek banget. Itu facecam pertama dan itu adalah facecam terjelek. Dan kenapa juga gue mau ngerank pede-pede aja, malah ke skip ranknya mana tadi deh. Nah ini protection gue yang kemarin itu masih ada guys, dan itu sisa 6 jam lagi. Ya sisa 7 jam lah ya, karena 53 menit. Dan gue pikir daripada ntar kebuang gitu kan, gue nanti mulu ngereng males gitu kan. Lah, gak lucu, sumpah gak lucu. Kan gue gebukin, gue yang pengen ngepick orang.
Ya udah nih, karena mereka dari tadi ngeprank mulu ngepicknya. Sini, gue yang ngepick beneran. Kalian tahu nggak, gue ngepick Rora di saat musuhnya kayak gini tuh udah kayak bunuh diri. Tapi astagfirullahalazim. Rora salah. Wah, salah talent, mampus. Hei, cinca yo. Mau yo. Udah bicusah. Aduh, kadang, maksudnya kadang lagi kan. Makin kesini tuh gue mikir kalau misalnya solo rank tuh kayak wajib banget ada protection gitu. Gue tuh ada teman, cuman partian gue tuh malam dan gue tuh kadang nggak bisa record kalau malam ya guys ya. Terus kalau skin Kula ini setahu gue kan logo skillnya berubah tuh. Nah waktu dia stacknya belum ada, itu warnanya tuh warna Aurora waktu stacknya udah penuh, ngerti nggak? Ini kan ada ungunya gitu kan, kayak gradasi. Tapi ketika dia stacknya udah penuh, dia malah biru doang warnanya. Kayak dibalik gitu loh sama Aurora yang... Nah gini, ini kan jadi biru nih dia nih. Nah, waduh first blood. Waduh, gue nggak mau pakai flicker nih ya. Nah, aduh ini Aurora benar-benar bukan hero yang lincah ya guys ya. Nah, itu tuh finishing. Nah, keren. Duh, I almost die actually. So, kita harus hati-hati jaga posisi. Kalau menang ini udah deh. Gua enggak ngerti kayak udah ngide gitu kan ngepicknya enggak ada MM, keras-keras semuanya. Terus musuhnya kayak gini, gua pakai Aurora kayak sebenarnya tuh chance kemenangan tuh lumayan kecil ya. Widih, tapi nah ini beda nih kalau ada yang chemistry, bisa ngerti rotasi gitu kan. Wih, rotasi. Dinda lo ngerti rotasi enggak? Enggak. Tolol banget Din ya. Astagfirullah. Masih puasa ya guys ya. Puasa kita masih tersisa sekitar 10 atau 11 hari lagi. Iya, aduh. La minionnya jangan kabur ya. Ini bantuin nih. Ya Allah dia mau mati. Ya ampun. Ya Allah. Ngeri, astaga, gue kira tuh tadi mereka mau maju kan, makanya gue ke situ. Inilah pakai Aurora nih harus bisa ngeprediksi juga musuhnya bakal kemana gitu. Nah, gue ngeri nih. Waduh, harus dimain-mainin kalau Franco guys. Kalian jangan jalan di satu arah ya kata saran gue, karena itu cara yang mudah buat Franco. Nah iniin, kita roaming ke sini. Wah lah ya ada turtle, ya Allah ke atas lagi gue jadinya kan. Oke deh, nggak apa-apa. Tapi nih, gue jangan sendiri dong jalannya. Gue nggak bisa nih jalannya sendiri. Ya Allah, wakbar. Ini langsung diinin aja. Kok Franco-nya nggak itu sih? Nggak kebaku sih? Aduh, dek. Waduh, gue jadi ngeri. Aduh, mampus dah. Astaga, sumpah emang haram banget sih kalau Franco ini... Mana orang-orangnya? Nggak ada orang di sini, dek. Astagfirullah. Udahlah, kita banyakin roaming aja. Aduh, Gatridge lagi. Ya Allah, udahlah Gatridge. Lu jangan gangguin. Bisa-bisanya gue datang buat nge-freeze lunok, dia malah kuning kayak gitu sih ya. Padahal kalau di dianya ya udah, karena dia mau kuning gitu. Karena ada orang yang lain datang, jadi dia kuning. Tapi... Astagfirullahaladzim, ya Allah kok duo sih, gue solo loh. Gue solo anjir, kenapa sih dek? Nah, gue solo dek, aneh banget dah. Jangan nyalain gue lah, gue udah benar ngepick rollnya. Gila, gue gebukin nih ya satu alam semesta. Terus sih orang-orang. Ya udahlah main-main aja, kenapa harus dipermasalahkan lagi? Udah lu main-main aja lah dek. Aduh ini gue sering terkecoh nih sama skillnya guys, sumpah. Kayak gue kan taunya tuh yang warna kayak gini tuh berarti freeze-nya udah ada. Ah udahlah, ngeselin banget harus pliker-pliker ngejarnya saking lemotnya Aurora jalan. Tidak. Oh, tidak. Tolongin, kek. Astaga, apa lu telat? Coba lu ulti dulu,
tadi gue bisa nge-ulti juga. Gue tahu kalau match ini akan kalah. Astagfirullahaladzim dede. Woi, kading mati kah? Udah kena banyak banget itu. Kenapa sih kalian ini gak bisa menghargai gue sebagai mid laner yang berbudiman kayak gini? Kayak udahlah, susah kalau misalnya ngeininnya pakai skill satu. Kenapa gue malah jalan ke sini? Allah tolong. Enggak ada yang ngejar lo, Din. Iya. Angela, astaga Tuhan, ngapain dia di situ, cok? Ya Allah ya Robbi Muhammad Rasulullah. Bener-bener enggak ngerti lagi sama publik, Bener-bener solo bundir, ya. Ya emang timnya mabar. Ya, timnya mabar, musuhnya mabar juga. Tapi mabarnya ini pula yang dipertanyakan. Kenapa ya, gue tuh kadang gak seneng kalau gue solo rank tapi ketemunya yang trio, yang lagi duo gitu. Gue gak seneng. Gue pengen solo, ya udah solo aja semuanya. Nisirol lah, ya Allah, masih aja diungkit-ungkit. Udahlah, dek. Kan, ini kalian kalau bingung, gue kelihatannya ngebuang-buang skill karena gue tuh terkecoh mulu. Rancuk, ya Allah. Lihat ini kan warnanya kalau di Rora yang asik kan berarti ini stacknya udah penuh kan. Gue jadi terkecoh. Aduh, gimana sih ini game ? Kenapa Roranya dibikin kayak gitu? Ini kayaknya mereka tuh waktu bikin skinnya kebalik gak sih? Bawa tetangga kalian lo gak terima kalau gak mau di gengbeng, ya udah deh main catur lah deh. Gak akan di geng kau deh. Aneh-aneh aja kali lah orang-orang nih deh. Oke, kita geng-geng lagi. Siapa yang mau digeng, Din? 684. Aduh, ini gue harus gimana sih pakai Rora? Mau uji iman banget publik, sabar. Ini masih puasa ya. Jadi kita harus senantiasa family friendly, sabarly. Lagian kita juga Roranya enggak winnet. Kalian kalau nge-stalk akun gue, kalian lihat aja tuh. Ya meskipun match-nya sekitar 300-an lah ya, lumayan Rora. Tapi ya nggak win rate, udah intinya nggak win rate, nggak apa-apa. Kira-kira dia ada magic defense gak ya? Oh, kecil. Ayo, bunuh. Aduh. Oh, nice. Bocil. Astaga, Karin. Nah, kan mampus dia di geng ya, Allahu Akbar. Aduh, sorry ya, gue udah bantu sebisa gue. But I cannot do more. Please deh. Aduh, bentar. Kita beli fleeting gak sih? Nah, tuh. Oh iya, ini cuma Angela ya guys. Yang mana mungkin dia gak majuin karena gue nge-freeze. Oke, kayaknya dengan item segini udah memungkinkan buat gue bisa mengkombo-kombo ya. Apalagi ini Lunox. No banget. One-one-nya mode Clover. Maksudnya mode Clover kenapa? Gua juga gak ada liat one-one sih di war. Oh, maksudnya dia gak ikutan war kali ya? Wawan mana? Kena masih. Ayo mati. Nah, ya Allah, nge-geng Franco aja semiliar orangnya kagak mati-mati. Dah. Buset banget nih game. Lunak, hati-hati Lunak. Gua tuh selalu ngeri sama Lunak karena gua tahu tuh hero gua tuh potensinya kayak mana. Dek, astagfirullahaladzim ya Allah ya Robbi. Udahlah. Astaga, jangan-jangan mereka ngejar gua. Emang dikejar, Dinda. Tujuan gue mau solo rank tuh biar protectionnya kepake. Dan kita melihat nih ya, seberapa gilanya solo rank kali ini. Kalian jarang banget kan ngeliat gue tuh nemu tim yang masya Allah banget. Hampir gak ada. Ya Allah, ngelurt lagi dah lah. Tujuannya nge-review Rora kan, tapi tetap aja menguji nyali deh. Sakit banget. Lunok sakit jiwa. Allah. Aduh. Nah, lah. Ih, kok gue masih sempat mati sih? Woi, ya Allah, masa one-one-nya gak mati sih? Mati ke tuh juga itunya gak mati. Ya Allah, nih dunia apa sih? Gak ngerti gue. Nah,
mati kayak peran gonya nih. Nah, aduh ya Allah, gue udah kena hook lagi kan. Oke, oke, ah, kakek. Kalian aja gue dari tenang. Tenang banget. Gue langsung kaget, ya Allah, wakbar. Ada-ada aja emang ngelunok ya. Tapi lu kalau majuin gue pakai ungu ya salah kan, gue ada priest. Ya Allah, andai gue ada di sana bisa bantuin. Aduh, 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 aduh. Kita tungguin di sini. Aduh, gimana dah? Lu nggak jadi maju di rotnya kan? Ya Allah, di rotnya keras banget. Masa gue nggak berasa sih, dek? Kita tungguin Lunok aja. Lunok, lo kesinian, Nek. Dia tahu. Loloh lah li luh leh. Allahu Akbar, Allahumma Allah. Ah, hai gue digigit. Oh. Belah gue digigit. Enggak kaget ya. Tenang aja. Tenang, Din, lo ada protection. Oh, aman. Jadi enggak apa-apa ya, aman. Meskipun emosi sih sebenarnya, ya. Capek gue yang nemenin kayak gini. Ya udah lah, intinya kita enggak coklat ya, tenang aja. Pengen lihat dong damage Rora sakit loh. Damage gue 34% loh. Sakit. Oke, okay, guys ya, ini musuhnya hoki aja karena lu draftnya bener dan iya. Udah, pokoknya lu hoki semua, hoki. Oke, guys, thank you banget udah nonton di video kali ini. Jangan lupa support channel ini dengan like, tombol like-nya dipencet. Komen, apa kek komen gitu. Subscribe, jangan lupa. Ini ada nih. Kadin aku nonton tapi aku enggak subscribe. Jangan kayak gitu. Sakit hati gua ya. Subscribe. Turn on the notification biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. See you on my next video, bye-bye.